Selamat bertemu kembali saya di video yang baru saya ini. Saya mau ajar cara-cara mengkonvertkan charger lithium ion charger yang guna bateri ini. Dia menggunakan AC power kita convert kepada USB. Jadi charger ini sudah rosak. Jadi saya mau convertkan dia menggunakan yang AC power kepada USB power. Jadi sebelum itu saya intro dulu ini TP4096 yang kita boleh beli di Shopee dengan harga RM1, dan dia sini micro USB, dan sini output battery dia di sebelah sini. Tanpa membuang masa, saya mau buka tengok di dalam ada apa di dalam charger ini. Kita perlu buka 3 skru, 1, 2, dan 3. Oke, begitulah keadaan di dalam dia, di mana kita perlu buka, kita perlu cabut connection yang berada di PCB ini supaya kita boleh konekkan connection yang baru daripada TP4096 kepada terminal negatif dan juga positif. Tapi sebelum itu, langkah pertama kita perlu buat satu lubang, kita perlu drill satu lubang supaya wayar daripada TP4096 boleh masuk ke dalam. Oke, jadi di sini saya drill satu lubang di sini dahulu. Sekarang kita tengok lubang pun sudah kena drill. Jadi kita disconnect ini dulu, wayar ini. Dan wayar ini akan kita gunakan untuk sambung kepada TP4096. Kita kasih keluar wayar dia, lubang ini, dan wayar ini kita akan gunakan untuk connect TP4096. Oke, lepas itu kita cari wayar satu lagi, wayar negatif, dan kita perlu cari mana-mana connection positif di sebelah sini. Jadi sini kita tengok, ini connection pergi sini. Jadi sini kita perlu solder satu wayar di sebelah sini. Sudah solder, kita keluarkan wayar, kita ikut sini. Selepas kita keluarkan wayar melalui wayar yang kita drill tadi itu, kita tutup cover dan ini kita kasih keluarkan supaya kita tidak memerlukan AC supply lagi, dan kita tutup, kita screw dia balik. Lepas itu kita connect nih dua wayar kepada TP4096. Sekarang casing pun sudah kena skru dan wayar pun sudah saya sudah potong mengikut panjang ke sini. Sekarang kita solder dua wayar itu kepada TP4096. Ya, kita pun sudah selesai solder. Mari kita coba. Kita letak bateri.
dan juga kita login kepada Powerbank dan warna merah bermaksudnya charging. Jadi langkah seterusnya kita perlu gamkan dia di sini. Untuk gam saya menggunakan epoxy untuk mendekatkan dia. Jadi selesai kena gam, jadi kita tunggu gam dia kering, lepas tu kita try lagi. Kalau kamu like video ni, jangan lupa subscribe dan juga share kepada kawan-kawan kamu, sebab mungkin ada yang mau jadi sebagai tutorial untuk modify charger lithium ion mereka. Jadi inilah dia, lepas ni kita tunggu gam kering dan kita test. Jadi epoxy gam tadi pun sudah kering dan saya mau cuba sekali lagi sama ada dia berfungsi atau tidak. Sini power bank dan kita masukkan bateri ke dalam dulu dan power bank sudah on dan merah. Merah maksudnya cas, kalau warna biru maksudnya bateri sudah full. Sekali lagi, kalau kamu suka video ini, tolong share dan juga jangan lupa subscribe. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Terima kasih.